Tanggung jawab suami bukan semata bagi duit, kecewa dengan Syamsul. Air mata Yusof Haslam gugur 8 Januari 2023. Tindakan pengarah sensasi Syamsul Yusof dan Ira Kazar Kahwin senyap-senyap di negara Thailand membuatkan ramai orang kecewa termasuk istri pertama, pelakon putri Sarah Liana dan keluarga kedua belah pihak. Kecewa hati menerusi laporan Melody, produser terkenal, Datuk Yusof Haslam tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya apabila gugur air mata gara-gara tindakan Syamsul yang membelakangi keluarga. Kata Yusof, luka hatinya tidak sedalam ibu Syamsul yaitu Datin Fatima Ismail yang sedih dengan perbuatan anak lelakinya itu. Bohong kalau cakap saya tak kecewa. Tuaan hati saya mungkin tak sama Datin sebab dia seorang ibu. Saya berpesan kepada Datin kita doakan yang terbaik. Kalau timbul permasalahan lagi... Saya harap Syamsul akan bagi penjelasan dan bertanggung jawab dengan apa yang berlaku. Jika ditakdirkan mereka tidak ada jodoh, harap tidak berlaku. Syamsul kena bertanggung jawab dengan istri dan anak-anak. Pengarah berumur 68 tahun ini menegaskan kepada Syamsul bahwasanya tanggung jawab sebagai suami dan ayah bukan semata dengan memberi nafkah uang ringgit. Bukan semata-mata hanya bagi duit. Kehidupan ini bukan satu perkara mudah. Kehidupan ini satu perjuangan. Perjuangan untuk mempertahankan rumah tangga, pertahankan istri. Menjalankan tanggung jawab suami bukan hanya memberi nafkah duit semata-mata tetapi menjaga perasaan masing-masing. Suami perlu menjaga perasaan istri dan istri juga perlu melakukan yang sama. Jangan biar istri merajuk dalam pada itu, Yusuf menekankan dalam satu hubungan kekeluargaan perlu ada sifat memujuk sekiranya berlaku perselisihan faham. Saya dah kahwin dengan Datin 40 tahun. Selama 40 tahun itu, yang mengekalkan hubungan kami itu saya bersifat memujuk. Kalau istri merajuk, kita pujuk. Jangan membiarkan istri merajuk dan memendam rasa. Kita manusia tak sempurna. Kalau ada masalah selesaikan terutama suami sebab dia adalah imam dalam keluarga. Pada Jumaat, Syamsul mengejutkan ramai orang apabila mengumumkan dia sudah bernikah dengan Ira di Thailand dengan berwalikan Kazar. Terdahulu, Syamsul dan Sarah bernikah pada 8 Mei 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata yaitu Syaihul Islam, 6 tahun, dan Sumayah, 4 tahun. Sumber, Youtube.